speaker ke ni jap. Dum dedak dedum dedak dedum dedak dedum dedak dedum dedak dedum. Ah, tapi aku tak on lagi lah. Oh jap, kau mau biasa-biasa pun pakai tu jap. Selamat datang ke channel EE Media Malaya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Ini datang tak lain pasal TikTok Award lah ni. Kalau tidak mana pernah nampak live. Aku turun padang setahun sekali. Kau aku tahu jap. Memang aku tak turun dia. Aku nak tengok army-army Rainbow Cree. Aku nak tengok dia orang sihat tak apa semua. Aku kena turun, aku kena ambil hati dia orang. Jenis macam ni tak ada dua sebab je. Satu, dah tak ada duit nak beli beras. Satu lagi nak minta vote, itu je lah. Kalau tidak mana pernah muncul muka ni. Biasalah Jan, aku ni biasa aku turun, aku akan turun padang. Aku turun padang sebab aku nak tengok rakyat-rakyat. Aku nak tengok apa army-army aku apa semua. Nak tengok dia orang sihat ke apa semua. Macam kabur. Bobo lah aku tengok. Apa siap? Rambut tu dah macam bobo. Biasalah dia boleh kibar macam ni. Cuba buat macam. Wow, macam mana dia buat? Macam mana? Semak tu. Macam mana dia buat? Aduh, ni kau kenapa ni Yun? Kau asal lipat-lipat baju ni? Aku baru balik daripada Kanada. Aku saja, aku rindu geng-geng Malaysia. Oh, ni kejap kat Kanada, kejap kat Melbourne, kejap kat Perancis. Dahsyat kau eh. Okay, sebelum tu, jangan lupa undi Rainbow Cree di TikTok Award. Creator of the Year, klik link di bio Rainbow Cree. Vote, 95 vote. Pakai habis. Yen, nak aku tidur, kau jangan bising sangat. Habis kalau nak live, tak payah bising. Baik, tak payah live. Kau ni, aduh. Kau takut apa? Kau sound lah balik. Aku tak boleh lah. Aku kalau sound balik, kalau dia menangis. Sound balik. Kau sound apa macam tu? Ha? Marah je. Ni buat susu satu. Susu satu? Ya. Aku suruh kau marah. Bukan aku suruh kau pergi buat susu. Kau kenapa? Lain aku nak marah. Lain kau buat. Aku baru nak marah mak dia backup buat susu satu. Dah aku kena buat susu. Oh, aku bukan suruh kau marah anak kau, aku tu marah mak dia. Nasib baik dia cakap apa? Nasib baik dia cakap apa ni? Susu dalam beg. Eh Yen, kau jangan bagi muka sangat. Tak asal aku cakap slow tu. Mami yang dalam beg ni susu bila? Oh ni ha. Sound balik Yen. Aku sound balik. Cakap kalau nak, kau lah buat susu. Jeling dia. Busuk lagi Yen. Kau nak susu, kau buat lagi. Kau, Yen jangan macam ni, malu lah aku Yen. Aku bubuh ketum dah ni. Hey. Janganlah, tu anak kau. Aku suruh marah mak dia yang kau nak bawa ketum kat anak kau. Buat apa kan pening budak tu? Yang kau nak pergi, yang salah. Bukan anak kau tak salah yang kau pergi. Ya Allah, aku suruh marah mak dia. Yang minum susu bukan mak dia, anak kau tu. Kau relax. Bunyilah sikit, Yen, belanjalah. Yen, belanjalah. Tak bunyi. Kau ni tak garang. Aduh. Kau jangan coba. Kau tunggu kejap aku naik office. Bagi aku bancu kejap. Sebelum tu, jangan lupa. Undi Rainbow Cree, creator of the year. Diorang takkan undi selagi kau tak sound. Kau sound dulu. Kalau kau sound, dia mesti undi. Kalau kau pergi sana. Cuaya. Kenapa tak bunyi kau punya marah? Sekejaplah. Aku rumah aku ni soundproof. Ui, kau memang betul-betul takut bini je eh. Kau punya tak takut ni. Hui, dah macam je. Fat lagi okey. Kau sabar je Cang. Kau nak aku hyper tunggu sikit. Aku naik office kita hyper. Kejap. Kau tak macam aku je. Macam mana? Kalau aku Nana depan aku, aku jekah je. Oh ya? Ya. Tapi Nana sekarang tak depan aku. Yang ada depan kau, bini kau. Kau lah kena sound. Tapi bila aku tengok kau macam ni kan, time dekat rumah. Dekat rumah sana kau tak macam tu pun aku tengok. Eh, mana ada kau ni. Aku lah aku nak marah, aku marah je. Kadang-kadang bini aku tak masalah, aku marah je. Punya terbiak.
Ini ya. Ini sih. Apa? Apa? Aku baru nak tenang-tenang ni jap. Kau relax. Belum tu. Undi Rainbow Creek, Creator of the Year. Klik link ni bio. Dia orang takkan undi. Kau tak garang, dia orang tak undi. Oh tak eh. Kena garang. Cuba buat. Ayu. Tata Ayu. Mami. Jadi boleh masuk office ke? Oh turun nanti habiskan lipat kain ni. Okey boleh. Saya masuk ni dulu lah. Okay, garang sikit. Oh panas eh? Kau ni acap. Aku dah cakap ramah dia bukan anak dia. Sekejap sikit. Aku tahu anak nak membesar macam mana. Ha. Ini yang kau lalui ni aku dah lalui tau. Ha. Ya apa? Ha? Kau fikir buat anak je sedap? Kau tak fikir tak anak tu dah keluar? Ha. Kau jangan fikir sedap tak buat dia. Kau kerja nak menyedak je, sana nak jadi. Dah keluar jagalah. Setiap proses tu mesti ada perjalanan dia. Kau kerja nak proses je, perjalanan kau tak nak mana boleh. Inilah perjalanan dia, kena baju susu, tidur tak cukup, mata, mata hitam sikit bawah ni. Kejap lagi nak ngutuk aku. Satu lah sound. Ha? Satu bunyi lah sebelum naik. Satu bunyi kejap aku nak tengok budak-budak apa dia. Dia kat mana? Hmm? Mana dia kat mana? Asal kau gelap ni? Kau kat mana? Tak, aku depan peti ais. Aku tutup lampu. Asal kau tutup lampu? Kejap anak kau tak nampak. Kejap lah. Dah, aku naik atas. Naik. Tak ada line. Aku tak boleh. Aku tak boleh nak tunjuk marah kat kau sebab tak ada line kat bawah. Aku kena naik atas. Kau ni tak berani. Sangkut-sangkut tadi kan? Kau ni memalukan aku. Aku dah ajar macam-macam. Aduh, sekejap eh. Eh kan, sampai-sampai tu jangan lupa vote saya eh. Aduh, sekejap nak letak ni sekejap. Nak letak biskut. Nak letak biskut jap. Tutup kipas dulu. Aduh. Allah. Jap. Aduh. Aduh. Yes, tepilah mic ni. Sekarang jangan go apa. Okey, satu kali. Okey, boleh kita sama borak. Habis dah harta kau nak tunjuk. Selamat datang. Ha? Habis dah harta kau. Tu je. Apa yang kau cakap macam tu buat aku je? Tak, kau nak letak biskut. Tapi kenapa aku nampak benda lain? Nampak kasut, nampak baju, ha? Nampak power bank, nampak mikrofon. Kau nak letak biskut je tau. Aku tanya apa? Banyak sangat kau tunjuk tu. Kau yang aku tunjuk. Dahlah, aku nak makan biskut je. Ui, biskut betin ape. Mak, ay bapak raya. Raya dah raya tapi takut bini haprak ada ni. Okey. Ui, kau makan biskut pun yang brand eh. Aku mau beli daripada Canada tadi kan, aku dah cerita kat kau. Ulama, makan pun biskut. Orang biasa Betty Ape ni pakai baju, kau biskut pun Betty Ape. Betty Ape ni mana? Jepun kan? Ha. Aku daripada Kanada. Kanada aku transit, aku lepak, aku cakap singa kencing sekejap berak. Pergi Jepun, aku beli. Lepas tu aku balik. Pergi Jepun semata-mata nak beli biskut? Hui, kaya betul lah kau ni. Kau buat apa yang kaya banyak-banyak ni? Kau jual barang ke? Aku buat skim cepat kaya. Boleh masuk orang kau ke? Boleh masuk orang kau ke? Boleh, tapi kau ada keupayaan tak? Bila kau dah masuk, kau cari lagi tu orang bawah kau, dua orang bawah kau akan cari lagi empat orang bawah dia orang. Sampai bila nak habis sistem piramid tu? Selepas apa jamin mampus. Habis dah dia cari. Tukarlah. Tukar modal lain jap. Aku tak ada idea bab ni. tapi kau kaya lah, Yun. Makan biskut betting ape. Sekejap lah, aku rasa nak pergi dapur jugalah, Yun, bila kau macam tu.
Tak, jap. Kejap je dah. Aku nak ni jap. Aduh, tadi Nana suruh kemas kasut. Sejak lama tak kemas. Apa yang digetuk-getuk tu, jap? Kau main tadi main kawan-kawan punya kasut ke? Aku lupa ketuk habuk. Grade A. Original. Original. Jap. Jap, aku nak masuk dapur, jap. Ha, aku tengok tadi kau kata nak cari... biskut ke apa tadi? Yalah, nak cari barang sekejap. Sekejap ya. Eh, Cak. Kalau kau nak datang rumah aku ke apa, kau bagi tahu dulu. Sebab sekarang ni eskalator kat rumah aku tengah maintenance. Mana? Aku takut anak kau Adrian tu tak boleh duduk diam. Kat mana? Rumah kau ada eskalator lah? Cak. Ha? Ini macam dalam cerita Iron Man tu lah, Cak. Aku tengok. Yang ni bukan portal ke? Kau boleh pergi ke alam Anthem. Dah berbaki lagi 3 tahun. Speaker ke ni jap? Dum dedak dum dedak dum dedak dum dedak dum dedak dum. Ah, tapi aku tak on lagi lah. Oh, jap kau mau biasa-biasa pun pakai tu jap. Aku cerita mak aku shoot. Itulah orang kata oksigen. Udara bersih. Ha. Ya, aku nak minum air. Macam biasa buka kipas lu. Aku heran lah. Dia ada mesin air ni. Tapi baru nampak dia mesin. Mesin tu hari-hari aku tengok ada dalam dia punya tu. Lepas tu dia pergi buka peti air siapa semua dia ambil dalam tu. Sekejap buka kipas. Dia buka kipas dah. Ui, bonet dia. Ui, ini bonet Mira Aerobat ke S50 ni dia punya bonet. Mira Aerobat. Oh, dia kalau buka keling ketika tingkap tercongek. Oh, dia macam tu Cak. Eh, Cak bukan bawa Cak. Cak, aku rindu tu lah kau Cak. Lama eh, apa lah Ian, aku pun rindu lah kau Ian. Lama lah. Aku harap Ian kali ni awak ni kita dua-dua naik pentas lah Ian eh. Cak, kau dapat bayang tak kalau kalau lah, ini kalau sembang kalau. Kalau lah kita menang hari tu Cak, dari situ kita berdua pakai kod ni Ian. Okay Ian, kalau menang malam tu, awak tu, eh guys, sambil-sambil tu korang boleh pergi vote saya. Dia banyak undi. Ryan korang bagi satu vote je kat dia eh. Okay. Jadi korang boleh pergi dekat TikTok vote. Boleh undi saya. Boleh buat task vote. Ryan pun boleh. Jadi, cuba tunjuk kalau kau menang macam mana kau nak jalan, Ryan. Okay. Aku macam rasa aku selalu cerita dengan army-army aku. Okay, kalau contohlah hari vote tu aku menang. Ha? Okay, cuba kau announce. Kau kena berdiri daripada tepi lah. Mana boleh kat situ? Ya. Yeah. Aku macam tengah pandang depan. Aku macam pandang daripada stage. Daripada tempat duduk, daripada tempat duduk. Daripada tempat duduk. Okay, cuba kau announce. The winner of the content creator of the year. Yang dinanti-nantikan. All people in the TV3 and the dunia Malaysia. Rian Chu Chui Daddy Hu. Ya. Jadi berikan tepukan kepada dia. Apa ya? Itu kalah. Kalau menang. Itu kalah kalah. Kalau menang. Okay. The winner of the year, content creator of the year 2024, Ryan Bakery. Come to up to take the trophy. Orang ada uang. Arul, kaki tepi sikit, kaki. Arul datang juga.
Ah, Arul kat sebelah. Tak tercalon pun datang. Dia tak tercalon. Tapi dia duduk sebelah. So aku nak lalu tu. Arul, lalu Arul. Okey, 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 okey. Ah, macam tu. Okey, atas pentas lah nak tengok apa kau bucak. Ah. Semal! Tu je. Kalau macam tu je orang dah jemu tengok lah, Yen. Tak payahlah. Biar orang lain je lah menang. Aku macam biasalah. Aku okay, akan ucap. Okey, cuba kalau aku pula, Yen. Aku pula, Yen. Kalau aku pula, Yen. Okey, macam ni. Aku tak dapat rasa. Aku tak dapat. Aku dalam tu hebat-hebat tu dalam kategori aku tu. Eh, sama lah. Kategori aku pun semua hebat-hebat. Aku tak, aku, eh iya ke? Itu hari kau cakap aku biasa-biasa, ah? Ha? Hai, kau ni memiknah pula. Okay. Kau dengar ni cakap aku jam. Yeah, aku dapat rasa tahun ni, it's yours. Ini aku punya rasa lah, peras instinct aku lah. Kan? Aku, kau dah kena prepare tau cap. Kau menang atau kalah ke, kau tetap kena prepare bila kau dah ada dalam game benda ni. Okey, kalau macam tu kau terang panggil lah, aku dah prepare ni. Okey. Top 6 calon-calonnya. Habis, okey. Okey, mari kita baca. Jangan kita lewatkan, mari kita baca. Siapakah yang pemenang bagi memegang title Life Creator of the Year? Ready? Boss One! Dia kalau kalah dulu aku nak tengok expression kau. Dia kena profesional. Hai. Cap. Kau tu itu gaya macam kalah nombor. Kau dia kau kena bagi sokongan juga. Aku prepare dengan kemenangan lain pula kau sebut. Ah, cakaplah dengan kemenangan. Aku bagi kemenangan dulu, okey. Kemenangan. Masih telah dinanti-nantikan pemenang bagi title Live Creator of the Year jatuh kepada Acap S. Cek, kertas sini. Naik, naik je. Ha? Eh. Ha? Yip. Itu rupa pondan kat lorong tu. Oh, salah ke yang tu tak boleh ke, Yun? Apa kalau macam tu orang nak tunggu kau pengucap, nak tunggu kau orang kau ambil piala pun berkejam ke tu? Aduh, kau ni. Kau, okey, kau lah tunjuk macam mana nak pengucap kalau menang. Cuba kau, cuba kau. Aku tak reti, aku tak biasa. Kau tak biasa. Ini dia orang letak piala. Okey, piala. Okey, kau goreng belakang, naik. Okey. Kau wakil aku lah, kau wakil aku kan. Nah. Sambil-sambil tu beribu-beribu. Jangan lupa pergi vote dekat TikTok Award. Ada dekat bio saya, tekan. Pergi vote. Buat tak. Nak vote Ryan Bakri. Kategori mula sekali. Ryan Bakri sudah tak Ryan Bakri. Lulus. Ryan Bakri dengan saya kan. Okay. 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 The winner of the year. Content creator. The famous 2024. Ryan Bakri. Ay, ambil tengah belah ke? Kau takkan ambil tengah belah? Kau ni. Ay, apa ambil macam tu? Aku nak cepatkan sebab benda tu live. Kau ni kenalah ucapan. Kalau macam aku nama viewer, aku takkan lupa lah. Selain daripada family dan bini. Viewer, eh. Aku punya sayang kat viewer aku, Yun. Macam ni, Yun. Ui, hari ni pun dengar. Oh, dia biar betul. Ya, ya. Nah, aku tak tahu macam mana nak ungkapkan lagi perasaan sayang dan kasih aku dekat viewer-viewer aku yang selama ni ada dengan aku, berkobar dengan aku, undi aku, susah senang dengan aku. Aku kalau boleh, aku memang nak cakap, viewer-viewer, tanpa anda, siapalah saya? Tanpa anda, apalah maknanya sayang? Viewer-viewer, aku akan buat mini love. Lepas tu Abang Bor, dek, turun. Dah, orang lain nak ucap juga kan. Tapi saya harap lah guys, saya dengan Ryan dulu boleh menang award tu lah. Ryan untuk content creator, saya untuk live kan. Eh, Abang Pau! Abang Pau buat video kat aku, Yun. Abang Pau? Ini cerita Acap F digerik pula. Duduk perak dekat manjung, dia takut bini. Oh, dia sebut takut bini, shoot. Kau nak dengar orang kata, boleh call Ryan Bakri?
Tahu tak acap dia sampai geram. Asal nak bawa Ray McGree, asal tak bawa acap S. Jumpa negeri. Acap. Aku nak pakai itu lagu Perak kan. Ada buat lagu Perak je kan? Ada. Ah, aku nak pakai. Tiba-tiba dia sebut nama Ray McGree. Shoot, tak jadi aku. Kau pun satu kat je lah. Part sebelum sebut nama boleh. Aku dengar nama Ray McGree, aku tahu anti lagu tu. Siapa tak kenal Ryan Bakery? Oi, aku apa? Shoot, aku excited dia. Dengar. Ui. Ya, itu kau tahu jadi kelakarnya. Kau tahu black. Ah, black tahu? Black tengah dengar. Aku tengah lepak. Aku tak tahu lagi pasal lagu ni. Tengah duduk tengok TV. Okay, black dia pasang yang Selangor dulu tau. Okay, dia tengok Selangor lepas tu. Dia slap Perak. Aku sampai tengok. Dengar cik. Black dia seronok. Ada orang Selangor cik. Dengar semangat. Dengar Perak-Perak. Dengar Ray McGree. Tu dia pandang muka aku. Bukan dia. Aku dah menari dah ya. Tiba-tiba Ray McGree. Aku delete terus tengok video tu. Kau nak apa yang kau... Ada Ryan Bakery je ke? Apa yang kau busuk hati sangat? Tepuklah nama orang lain sekali. Brother kita ni dia buat. Boleh ke Ryan Bakery? Woi, dia punya slime sedap. Tapi sedap pula tu lah.